warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, inilah Masjid Darut Tauhid. Suasana jam 12 malam. Hening. Nah, mau minta saran. Sekarang ada Circle K ini yang sampai tengah malam ini banyak orang di sini sampai larut malam. Adik-adik udah tengah malam ini. Ini kan pesantren di sini, gimana campur laki perempuanan? Hei. Merokok di pesantren gini kan enggak enak, pesantren. Atau dihargai pesantrennya ya. Adik-adik, kan sudah larut malam ini. Ya, saudara-saudara sekalian, ini lingkungan pesantren, tapi sekarang jadi begini keadaannya, sangat sedih. Semuanya hening, tapi sesudah ada Circle K itu, menjadi sampai larut malam, merokok. Begini keadaannya tuh, jadi contoh yang tidak baik bagi para santri. Merokok, ada yang bisa bantu kah? Siapa ya, Pak Wali Kota atau siapa, Pak Polisi, aparat? Kami tidak pernah dimintai izin untuk adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan ada yang bisa bantu. Saya merasa tidak tenang, tidak nyaman melihat suasana seperti ini. Tetapi ya belum tahu bagaimana cara terbaik. Tidak tahu pemiliknya apa punya kepedulian terhadap keadaan masjid dan pesantren. Kalau sampai larut malam begini, terganggu keadaan di sekitar pesantren ini. Kalau ada yang punya ide, tolong ya. Kalau ada yang bisa menyampaikan kepada aparat yang berwenang, harus bagaimana sikap terbaik agar keberadaan pesantren ini tidak terganggu oleh aktivitas pacaran. Ya, seperti inilah sampai larut malam begini. Mudah-mudahan ada yang bisa bantu. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.